Upacara memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Berau ini berlangsung di halaman Gedung Olahraga Pemuda Tanjung Redep Rabu siang. Upacara ini diawali penyerahan bendera pusaka oleh Bupati ke pengibar bendera. Pembawa baki bendera Kezia Majesti Sukisno sangat bersyukur bisa tampil sempurna di hadapan tamu dan undangan. Mereka senang dan bangga karena bisa tampil tanpa kesalahan meski latihannya hanya 10 hari. Sangat bangga, terutama kepada pasukan-pasukan yang 17 dan 8. Dan sangat bersyukur bendera bisa berkibar di tanggal 17 Agustus. Berapa lama itu latihan? Latihannya 10 hari, waktu yang singkat untuk kami, tapi kami harus bisa dan tetap semangat. Pasti sebagai manusia pasti ada ngerasa gugup dan deg-degan di dalam hati, tapi kita harus lawan deg-degan itu dengan gerakan yang kita sempurna. Bupati Berau Sri Juniarsih menyebut upacara bendera tahun ini berlangsung meriah. Kondisi ini berbeda dibanding 2 tahun sebelumnya, saat aktivitas masih dibatasi akibat wabah COVID-19. Alhamdulillah, setelah 2 tahun pandemi, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, termasuk peringatan upacara HUT. Pada hari ini, alhamdulillah, kita bisa melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 dan masyarakat juga bisa menyaksikan peristiwa yang bersejarah ini. Upacara peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Kabupaten Berau ini berjalan sukses dan lancar. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Tiba saatnya untuk berbakti.